Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Apa kabar teman-teman? Kalian mengalami seperti ini bila saat kita buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome dan keluar tampilan seperti ini. Minta pembaharuan atau peringatan sistem seperti ini. Contoh, kita disuruh download agar tidak lambat. Tapi bila kita download, tampilan ini akan tampil berulang dan akan tampil terus-menerus. Atau tampilan seperti ini. Jujur, saya juga mengalaminya dan membuat jengkel dan kesal. Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya mengharapkan sekali dukungan kalian dengan cara subscribe channel saya. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, bila kalian mengalaminya, jangan khawatir. Sebetulnya tampilan yang saya contohkan tadi bukannya virus, tapi semacam iklan yang memaksa. Jelas sangat membuat kita kesal. Langkah pertama, kalian harus menghapus data browser yang sering kalian gunakan. Caranya, kalian masuk saja ke pengaturan dan cari aplikasi. Tiap smartphone tentunya tampilannya berbeda. Kalian cari saja yang ada tulisannya aplikasi. Kemudian cari aplikasi browser yang sering kalian gunakan. Contoh di sini, karena saya menggunakan Chrome, jadi saya cari Chrome. Ini Chrome, saya pilih. Lalu cari penyimpanan, saya klik penyimpanan. Lalu klik atur penyimpanan. Bisa kalian baca untuk memahaminya. Yang jelas, yang kita ingin hapus merupakan data-data yang pernah dibuka oleh browser. Kalian ke bawah dan jangan khawatir, ini hanya menghapus kegiatan browser. Lalu pilih hapus semua data. Ada keterangan, oke saja. Untuk amannya, kalian cari browser lainnya yang ada pada smartphone kalian. Lalu sama langkahnya seperti sebelumnya, yaitu kalian hapus saja memorinya. Setelah selesai, kalian keluar. Kita ke menu awal. Lalu coba hasilnya. Saya coba buka Chrome. Bila berhasil, tampilan browsernya seperti tampilan pertama kita menginstal. Lalu saya terima saja dan lanjut lainnya. Oke, mengerti. Kalian coba saja, mudah-mudahan berhasil. Bila belum berhasil, kalian komentar saja, pasti akan saya jawab dan bantu. Oke, terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.